Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas sebuah joran lagi, joran custom lagi, dan ini salah satu pesanan dari teman kita ya. Pesanan dari teman kita yang berada di Bali. Ada pesanan dari Bli Surtiana. Ini ada joran. Yang pasti kita menggunakan blank carbon suited sesuai request. Jadi ini ada joran di tipe seri kalau bilang sih kemarin untuk mancing dasaran, tapi minta dipasang untuk reel setnya overhead teman-teman. Jadi seperti ini untuk penampakan jorannya. Ini sambung bawah butt join ya teman-teman, seperti ini, dengan panjang 170 cm. Nanti buat teman-teman juga yang lain yang ingin custom, teman-teman bisa langsung hubungi saja kontak di awal video. Yang ingin tanya-tanya harga, model, dan lain-lain, bisa langsung hubungi kontak di awal video. Oke ya, kita langsung bahas corannya di bagian bawah, bottom session. Ini dua session butt join atau sambung bawah, teman-teman. Seperti ini. Di sini menggunakan eva hitam dan diberi gimbal, ini menggunakan eva hat ya. Untuk bagian gimbalnya ada aksesoris ring bat berwarna merah, ada motif mutiara di sini untuk ring batnya ya, seperti ini. Jadi untuk penampakan lebih dekatnya dia seperti ini teman-teman. Nah ini kita pakai eva hat untuk di gimbalnya. Nah ini ada ring bat. Oke, untuk blank kita beri warna merah seperti ini. Ada winding check berwarna gold, satu, ada dua di sini. Masuk ke bagian reel set. Nah, ada eva lagi, lalu ada ring bat lagi. Ini juga ada motif mutiara di sini di ring batnya. Kita pakai reel set LPS teman-teman, ini size 18 LPS dengan size 18 double lock ya ini. Jadi untuk sistem penguncian lock dari atas untuk reelnya. Oke, ada eva lagi di sini dan ada space di atas eva di sini karena memang request minta ada sedikit space di bagian atas untuk join shocknya ya, seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini penampakan di bagian bawah bottom sessionnya. Rencana untuk dipasangkan dengan Daido King Predator ya, kemarin kalau saya tidak salah beli Surtiana ini corannya. Oke, kita lanjut ke bagian atas top session. Nah ini di sini kita menggunakan blank carbon suited teman-teman. Warnanya juga full merah ya, dari bagian bat sampai di blank bagian atas top sessionnya. Ini untuk penampakan lebih dekatnya. Dan di nah ini teman-teman bisa lihat di bagian dalam carbon suitednya ini kita beri shock carbon lagi untuk menyesuaikan masuk ke dalam bat sini ya teman-teman. Jadi ini kita bungkus lagi dengan carbon hulu untuk menyesuaikan diameter batnya. Nah ini untuk penampakannya kita beri warna merah. Di sini ada tertulis Agirot ya, by Daniel Pancing. Oke, warna merah. Untuk ring guide Fuji di bagian sini bawah dan di bagian ujung saja untuk ring Fujinya teman-teman, seperti ini. Ada benang metalik warna gold wrapping ring guide-nya. Teman-teman. Oke, ini Fuji top ringnya. Jadi yang menggunakan ring Fuji di bagian top dan bagian bawah. Juga ring set kita pakai APS size 18 teman-teman. Oke, sekarang kita coba timbang beratnya. Untuk beratnya sendiri joran ini 204 gram teman-teman, 204 gram untuk beratnya ya. Normal di joran yang menggunakan blank carbon suited karena padat ya blanknya teman-teman. Dan untuk ringnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ringgit teman-teman, dengan panjang 170 cm. Oke, tidak ada spesifikasi di sini, tapi ini di setara 15 lb teman-temannya. Jadi tidak dibuatkan yang terlalu lentur. Enak juga nanti ini buat mancing seeking, mancing dasaran, ini masih nyaman teman-teman ya. Jadi memang tidak dibuat yang
terlalu lentur untuk blanknya. Sekarang kita coba bendingnya. Nah, ini bendingnya, teman-teman. Karbon sutet. Rencana mau dipasangkan dengan reel Daido King Predator. Sekarang kita ukur panjang batnya. Ya, untuk panjang batnya ini 53 ya, karena request kemarin 50 cm, tetapi ada tambahan bat ring bat, bukan ring bat ya, ada tambahan gimbal di sini, jadi untuk menyesuaikan agar tidak janggal ya, biar pantas, ini jadi 53 cm teman-teman untuk panjang batnya. Dan dari ujung bat ke reel set ini 38 cm, 38 cm. Dan untuk diameter blanknya, sini kita pakai diameter untuk di batnya. Oke. Ini 8,8 mm. Lalu untuk di top session di bagian pangkalnya 7 mm, teman-teman, dan di ujung di bagian top sessionnya 2 mm. Jadi aman nih kalau untuk sedikit main kasar. Jadi untuk beli Surtiana nih aman nih kalau buat main petot-petotan ya. Ini blanknya aman. Oke, ini dia nampakannya. Oke ya, teman-teman. Mungkin hanya ini saja sedikit kita bahas salah satu rod atau joran pesanan dari salah satu teman kita ya. Dan ini siap di UTW kan, siap di amiskan. Siap di amiskan. Mudah-mudahan ada cintanya bawa hoki jorannya. Oke. Nanti buat teman-teman yang ingin custom juga monggo bisa langsung hubungi saja kontak yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau untuk harga kita menyesuaikan aksesoris dan material yang kita pakai tidak bisa. Umpamanya teman-teman mau buat seperti ini, teman-teman langsung tanya harga, saya tidak bisa kasih harga ya teman-teman. Sebelum tahu aksesorisnya dari ring gate, reel set, segala macamnya, kita mau pakai yang bagaimana, karena dari situ kita bisa untuk menyesuaikan harganya teman-teman. Dan kenapa joran sutet ini bisa dibilang agak mahal ya, bukan agak mahal, memang mahal teman-teman. Karena di sini kita memang dari proses pembubutan pemilihan blank benar-benar dikerjakan secara manual teman-teman. Jadi untuk pembubutan saja kalau kita sudah salah bubut, kita pasti akan buang blank dan kita ambil blank yang baru lagi. Jadi nggak mudah untuk proses pembubutan sebuah blank yang dimana blank karbon sutet ini ya, apalagi karbon sutet terkenal keras ya untuk blanknya, karena dia tidak hanya karbon, dia masih di bungkus lagi dengan fiber di bagian luarnya. Mungkin teman-teman tahu ya, dari mentahannya saja dia sudah beda warnanya, kuning, dan karbonnya berada pada dalam tengah, bagian tengah kalau untuk karbon sutet. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Info terbaru dari saya buat teman-teman. Ini siap OTW ke Bali, siap di amisin, siap tester yang pastinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.